Cadangan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Malaysia untuk melakukan persempadanan atau menambah kawasan Dewan Undangan Negeri Dun di Sabah perlu diteliti serta diperhalusi. Demikian dinyatakan ahli Parlimen Papar yang juga Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Rosna Abdul Rashid Shirlin sebagai mengulas cadangan SPR untuk membuka satu lagi kawasan menghuni baru di Papar iaitu Dun Limbahau. Menurut Datuk Rosna, langkah itu perlu bagi memastikan kawasan Dun yang baru diwujudkan itu memenuhi aspek yang ditetapkan SPR. Perkara ini perlu diperincikan, perlu dipertimbangkan sehabis baik ya, untuk memastikan Dun ini dapat memberikan orang kata timbal ataupun dapat memberikan orang kata impak yang positif, terutama sekali untuk masyarakat Papar itu sendiri. Beliau ditemui media sempena malam Seribu Bintang Jasamu Dikenang di Dewan Masyarakat Papar. Dalam majlis ini, Dato' Rosna menyampaikan anugerah pemimpin ulung kepada 5 penerima. Antaranya bekas Ketua Menteri Sabah, Dato' Osu Sukam yang diwakili adik beliau, Dato' Rosli Sukam. Sementara anugerah khas pula diterima pegawai daerah Papar, Siliman MF Basir. Terus disampaikan beberapa anugerah lain seperti anugerah mantan pegawai kerajaan, anugerah harapan seni dan budaya, anugerah harapan sukan, anugerah kesenian Islam, pendidikan agama, sukan dan anugerah tokoh sastra. Keputusan kerajaan dan syarikat telekomunikasi memberikan rebat cukai barang dan perkhidmatan GST kepada pengguna kad prabayar disambut baik oleh para pengguna perkhidmatan itu di negeri ini. Para pengguna kad prabayar yang ditemui RTM nyata gembira dengan keputusan itu, memandangkan isu berkenaan sudah berlarutan sejak GST dilaksanakan pada 1 April 2015. Selain itu, mereka turut mengharapkan agar mutu perkhidmatan ditingkatkan agar kos dibayar berbaloi dengan perkhidmatan yang diberikan. Ya, saya lah sebagai pengguna kan berasa berterima kasih pada kerajaan atas rebate ini dan ini boleh menggalakkanlah perkembangan dan ini pen industri telekomunikasi ini, komunikasi rakyat pun semakin mudah dan murah. Lagi mudah, tidak menyusahkan bagi pengguna, bagi yang berpendapatan rendah lagi mudahlah. Bagi pendapat saya itu adalah berita yang menggembirakan karena membeli dengan harga RM10 untuk prepaid dan isinya adalah RM10 itu kira baguslah berbanding dengan sebelumnya. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said Keruak berkata dianggarkan 20 juta rakyat Malaysia akan menikmati faedah rebat GST bagi kad prabayar bermula 1 Januari hingga 31 Disember 2016. Lembaran 2016 hari akan terbuka untuk mengisi episod suka dan duka sepanjang tahun lalu pada rakyat Malaysia. Ramai yang berpendapat tidak lengkap tahun baru tanpa azam baru. Bagi meraihkan kehadiran tahun baru, pasti ramai yang sedang menyimpan azam untuk diri sendiri dan keluarga. Ini termasuk menetapkan matlamat yang lebih fokus, membawa kepada perancangan strategi bergantung kepada segala kemudahan dan kebolehan yang ada pada diri sendiri. Pemberita RTM sempat menemui beberapa individu yang berkongsikan azam dan harapan mereka sempena tahun baru 2016. Agar kita rakyat Malaysia menjadi lebih produktif, untuk menjana ekonomi masing-masing dan harap 2016 ni keadaan kita jadi lebih baik daripada sebelumnya. Secara individu saya akan lebih bekerja dengan kuat. Begitu juga dengan orang lain lah. Mungkin sebelum ni kita pernah dalam kegagalan apa semua kan. Mungkin kita mau merubah kepada yang, mungkin kita mau berhijrah lah daripada yang tidak baik kepada yang baik. Kalau boleh ingin berjaya lah untuk anak-anak yang sedepkan datang ni kan. Mau menambahkan lagi perniagaan, kalau boleh mau bolehlah macam orang lain, hidup yang lagi bagus, tempat tinggal ada, gitu. Anak-anak pun boleh pergi sekolah macam orang lain lah, dapat sekolah tinggi-tinggi,
untuk maju pelajaran. Jadi sekarang nih mau berusaha lah untuk azam yang akan datang nih. Yang baru ini semoga kehidupan kami bertambah ceria dan ada kemajuan yang lebih daripada tahun yang 2015. Dari segi bisnis, mudah-mudahan kami boleh menambah baikkan lagi keadaan ekonomi kami sekeluarga dan dapat menampung masa depan anak-anak yang masih bersekolah. Harap-harap dapat yang terbaik lah, lagi baik daripada yang tahun 2015 ni. Semoga dapat bisnis bagus, lebih baik daripada 2015. Antara azam masyarakat menyentuh soal kerjaya dan perniagaan, keuangan dan kesihatan mahupun aspek keselamatan di negeri ini. Dalam pada itu, tinjauan kru RTM di sekitar jeti terminal penumpang yang menghubungkan Menumbuk ke wilayah Persekutuan Labuan mendapati jeti tidak putus-putus menerima penumpang dari kedua-dua wilayah, khususnya pada musim cuti dan tahun baru. Berdasarkan rekod Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah Cawang Menumbuk pada November lepas, hampir 40,000 penumpang dari wilayah Persekutuan Labuan masuk ke Menumbuk. Ia merangkumi hampir 14,000 penumpang menggunakan perkhidmatan feri dan hampir 25,000 penumpang lagi menggunakan bot laju. Selain itu, lebih 50,000 penumpang dari Sabah memasuki Labuan. Ia merangkumi lebih 25,000 penumpang menggunakan feri dan 25,000 penumpang lagi menggunakan bot laju. Hampir 20,000 kenderaan menggunakan perkhidmatan feri setiap bulan. Jumlah itu dijangka meningkat sehingga dua kali ganda menjelang cuti sekolah dan tahun baru. Ini berdasarkan catatan 190 buah bot beroperasi sehari pada musim cuti sekolah dan tahun baru berbanding 40 hingga 60 bot sehari pada hari biasa. Manakala 5 buah feri kenderaan turut beroperasi setiap hari bermula pukul 6 pagi hingga 8.30 malam. Al-Quran merupakan kitab suci yang harus diamati umat Islam untuk menikmati kehidupan yang lebih baik berlandaskan sunnah dan hadis Rasulullah, sekaligus memacu ummah ke arah kecemerlangan. Ini sesuai dengan intipati kitab suci Al-Quran yang diturunkan untuk memimpin perjalanan umat Islam agar menjadi insan yang teguh dengan ajaran agama, menghindari kejahatan, menghormati sesama manusia, serta mengangkat agama Islam sebagai agama yang suci dan dipatuhi segala larangannya. Sehubungan itu, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah, Datuk Hajat Jainab Haji Ahmad Ayid, mahu umat Islam mencontohi akhlak dan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak terpesong dari jalan yang sebenar dan menjadi pedoman serta bekalan di dunia dan akhirat. Beliau berucap merasmikan sambutan Maulidur Rasul peringkat Kampung Bandulan Sepanggar di Kota Kinabalu. Datuk Jainab yang juga adun karam bunai meminta rakyat di dalam kawasan berkenaan agar menekan prinsip perpaduan, keagamaan, budaya dan kebersihan dalam komuniti masing-masing ke arah menjaga keharmonian dan nilai-nilai murni serta memelihara hubungan silaturahim sesama rakyat. Majlis tersebut diserikan dengan tazkirah serta persembahan nasyid daripada anak-anak karyah, kampung berkenaan dan acara sukaneka. Pertemuan keluarga selepas 7 keturunan nyata memberi pengalaman baru bagi keluarga Intang Brunei apabila dapat berkumpul dan berjumpa sanak saudara pada hari pertama tahun 2016. Ikuti laporan yang disediakan Sofiza Munira Wahab. Menurut pengerusi penganjur Francis Fahir, idea bagi Majlis Adau Pogi Timungan Sakak Intang Brunei atau Hari Perhimpunan Keturunan Intang Brunei bermula apabila generasi ketiga keluarga Intang Brunei mula tidak mengenali antara satu sama lain berikutan faktor berjauhan, pekerjaan selain perkahwinan campur, seterusnya mengakibatkan hubungan kekeluargaan yang sebenarnya dekat menjadi semakin jauh. Satu cara yang terbaik ialah mengadakan perhimpunan keluarga ini untuk memberi ruang kepada ahli-ahli keluarga yang jauh dan dekat, yang mungkin selama ini kita tahu tetapi kita tidak tahu dia punya pertalian saudara itu. Dengan modernisasi masyarakat sekarang ini, kebanyakan keturunan-keturunan bukan saja keturunan Brunei Intang ini, tapi ke masyarakat Letud ini sudah banyak yang mementingkan diri sendiri. Jadi tujuan saya untuk menimbulkan atau untuk mengutarakan
hasrat ini, bantu-membantu ini adalah supaya kita dapat kembalikan suatu usaha ataupun suatu keakraban dalam keluarga. Walaupun sebelum tidak pernah bersua muka, tapi bila sampai di sini masing-masing bertanya kabarlah, bertanya namalah, asal dari mana, so dapat mencari-cari asal ya. Beliau ditemui pemberita RTM dalam Adau Pogi Timungan Sakak Intang Brunei di Balai Raya Oti Haringan Intang Kampung Panjut Tuaran. Program yang dihadiri lebih 500 ahli keluarga Intang Brunei ini bukan setakat menghimpunkan ahli keluarga, malah turut dilancarkan sebuah buku Salasila Keluarga Sakak Intang Brunei berkonsepkan Family Tree sebagai simbolik hari bersejarah berkenaan. Dalam kemeriahan tersebut, rata-rata generasi ketujuh keluarga Intang Brunei melahirkan rasa gembira kerana dapat bertemu dan berkenalan antara satu sama lain. Rupanya kita ni ramai dan inilah peluang salah satunya untuk kita berkenalan antara satu sama lain yang kita jumpa hari-hari. Jadi dengan adanya program yang sebegini, generasi yang seperti kami yang muda-muda akan mengenali siapa asal-usul kami, siapa saudara mara kami dan supaya senang kita bersatu hati. Bila nampak berkumpul begini kan happy sebab tahu kita pergi mana-mana pun kita tidak akan susah sebanyak saudara. Rupanya dikelilingi saudara. Sakak Intang Brunei atau keturunan Intang Brunei merupakan sebuah keluarga kecil yang berasal dari daerah Tuaran dan berbangsa Suang Lotut atau Dusun Lotut. Nyata perbezaan budaya dan anutan agama bukan penghalang bagi keluarga besar ini untuk bersatu hati dan memupuk perpaduan. Laporan Sofizah Munira Wahab untuk Berita RTM. Seterusnya kita ikuti acara yang mendapat liputan di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8 pagi ini, Menteri Komunikasi dan Multimedia KKMM yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Usukan, Senator Dato' Sri Panglima Dr. Muhammad Saleh Tun Said Kruak, merasmikan Pusat Pembelajaran Al-Quran Al-Bakadi, daerah Kota Belud di Dewan Tun Said, Kota Belud.